30 November 1957. Seluruh rakyat Indonesia tersentak. Presiden Soekarno dilempar granat oleh sekelompok pemuda di halaman sekolah perguruan Cikini yang dikenal sebagai peristiwa Cikini. Menurut Asfi Warman Adam, seorang sejarawan, ini merupakan upaya percobaan pembunuhan yang pertama kali terhadap seorang presiden di Indonesia. Peristiwa penggranatan Cikini itu terjadi pada malam hari, sekitar jam 9 malam, yang menyebabkan 9 orang meninggal dan 45 orang luka-luka. Ketika itu Presiden Soekarno sedang menghadiri sebuah bazar di perguruan Cikini, di mana di situ juga sekolah putra-putri Soekarno, Guntur dan Megawati. Peristiwa itu merupakan serangkaian pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Dari 6 rangkaian terjadi upaya pembunuhan yang dilakukan oleh Maukar, seorang pilot angkatan udara yang menjatuhkan bom di istana Bung Karno Selamat. Kemudian yang ketiga adalah pada tahun 62 pada Idul Adha, pada saf keempat dari belakang itu ada seseorang yang menembak dengan pistol kepada Bung Karno, tetapi yang kena adalah imam sholat Idul Adha itu. Kemudian penggranatan yang berikutnya adalah di Makassar yang keempat dan kelima, dan yang keenam antara Jalan Raya Bogor dan Jakarta. Ulang tahun Yayasan Perguruan Cikini yang ke-15 diselenggarakan secara besar-besaran. Beliau datang pada malam hari dan setelah keliling bazar selama 25 menit, tiba-tiba terdengar ledakan hebat di 3 tempat. Di sekitar gedung sekolah, termasuk di dekat mobil kepresidenan Chrysler Crown Imperial. Salah seorang murid, Jaini, mengisahkan pengalamannya pada saat itu. Pas waktu Bung Karno hadir kemari,